Okey. Tak boleh tak bayar ni. Cuma walaupun satu guru kan, sebab nampak macam mudah sangat. Mana ada? Susah doktor. Tak apa. Saya akan susah lah eh. Tiap-tiap amali kan, setiap mali, saya akan bagi satu ataupun dua kulit fungus untuk kamu observe dan identify. Macam macam itu. Tapi hari tu kan doktor ambil balik kan? Saya ambil balik sebab saya tahu kita nak buat kan. Jadi itu akan digunakan untuk kamu karakterize dan tengok dia punya ni. Maksudnya kamu akan buat slide dan observe bawah mikroskop untuk ni lah, untuk identification. Every week. Dan lepas tu akan ada satu mini project. Mini project? Ya, yeah, mini project ni untuk menyelamatkan kamu lah kalau apa exam question tak perform kan. Cuma tu takut saya. Tak ada lah, dia as a backup. So saya ada source untuk ni. Mini project ni kiranya kamu yang ini individu. Okay. Kenapa okay, individu tu nak buat group lah. Group lah doktor. Tapi kalau capok lah. Okay, kalau group kena ada dua jenis. Okay. Dua, dia macam ni. Dia proses dia adalah daripada you pergi, you kena cari feed orang yang ada penyakit, ambil penyakit tu, bawa balik, apa, identify penyakit tu penyakit apa, apa causal agent dia, okay. Dan lepas tu buat, coach postular. So maksudnya kena ambil penyakit yang mudah untuk dibuat lah. Penyakit yang mudah untuk dibuat. Boleh tanya saya apa benda ni? Contoh kalau you let's say lah macam penyakit pelam yang itu hari tu, boleh je you nak guna penyakit pelam tu tapi cari pelam kat luar. Okay, and then ambil, identify apa pathogen tu, gunakan method tu lah, morphology ke identification, isolation, morphology ke identification, and then lepas tu buat course-course untuk confirmkan apa. Itulah pathogennya sebab kiranya guna kursus-kursus pun dia buat kombinasi. Itu mini project. Simple ya? So kalau group kita boleh cari penyakit sama-sama, kalau individu kita kena cari penyakit. Saya buat grouping lah sebab kalau seorang-seorang kurang meriah lah. Tak je doktor. Jadi buat grouping. Dua disease. Dua disease kiranya lah. Tapi bila dapat disease tu tanya saya dulu. Oh, disease tu sebab saya nak kena evaluate sama ada disease tu doable ke tak. Kan susah sangat kan, tak dapat pula kan. Nah, dia yang senang-senang dia, buat yang senang-senang. So yang penting kamu kena pergi cari, tak mesti pergi fail lah. Kalau saya lebih prefer pergi dalam UPM ya. Tapi kalau kamu rela pergi keluar, mana tu kat kampung ada apa, ada penyakit ke apa kan, nak identify boleh. So nanti yang tu saya akan layak dengan assistant sebab barang-barang boleh guna saya punya barang lah. Barang lain saya. Dia bila doktor? Dia sampai habis semester. Sebelum habis semester, submit report tu dengan apa, all report yang apa, final. Report-report yang ni nanti saya akan inform macam mana dia punya format. Saya punya style sebenarnya bukan style. Saya hanya biasanya saya suruh tulis satu je. Yang lain semua bagi jawapannya. Bagi apa result yang kamu dapat. Saya nak tahu result tu kan. Okay. Setiap amali, kamu gambar tu kamu capture dan kita akan bincangkan dalam apa, dalam kelas. Sebab saya rasa tu cara yang apa, yang lebih senang nak faham tu, saya nak try yang buat. Kiranya gambar yang slide yang kami observe tu kita tangkap. Ya betul lah. So nanti contoh hari minggu depan kita akan start tengok apa, kita akan ambil masa lebih kurang setengah jam go through benda tu dan apa yang apa. Sebelum kamu masuk tu, sebelum masuk kelas tu, you study dulu apa benda yang kamu tengok tu dan kenapa kita tengok. Macam contoh kan, you tengok bulan sapi tu kan, spore tu kan, konidia tu lah. Kenapa kita tengok benda tu? Kenapa kena tengok benda tu? Kan? Kenapa kena tengok benda tu dan apa fungsi dia? So, barulah you boleh relate kan nanti bila saya go through apa lecture fungus tu, kamu akan dapat. So, kenapa? Yelah, yang kamu tengok kan, kamu tengok kan nampak bulan sabit, betul tak? Kenapa bentuk dia bulan sabit ke? Dia bukan. Kenapa kita tengok benda tu? Apa function dia? Ya, betul. Dan apa fungsi, kalau yelah, contoh kan, bila you nampak benda tu, kan, dan yelah, saya dan juga Puan Asparina cakap, okay, inilah apa, nampak macam bulan sabit dan inilah dia punya konidia tu, ya. So, kenapa kita kami betul cakap benda tu, konidia tu function dekat fungus tu untuk apa? Apa fungsi dia? Dan boleh tak dia digunakan sebagai
identification untuk molecular apa morphological identification. So itu baru satu benda dan kamu kena snap gambar tu dan juga gambar collector picture. Mm-hmm. Yang tu collector picture kan. Okay. So tu then collector picture. So maksudnya at the end of the lecture nanti semua benda at the end of the khusus ni lah. You akan paling busu pun kan. At least remember satu lah. Kau ni dia bentuk bulan sakit ni. Yang ini untuk collector picture. So yeah, maksudnya macam tu. Sebab fusarium pun dan dia bila kita cakap, saya cakap spore, benda-benda ni adalah terminologi yang dalam plan patologi lah. Spore, chlamydia, bumbu semua tu lah. Yang inilah yang akan confuse kamu bila masuk fungus punya. Sebab bila you tak tengok, you tak nampak, you akan macam kenapa nak guna benda ni lah, contoh lah. Dan benda ni akan berlaku bila masuk dalam virus lah. Sebab virus ni you tak nampak dan you tak buat lagi, cuma dia saya masuk ni sebab dia nak kata paling mudah. Dia paling simple sebab grup dia paling cik dalam ni. Tapi dia antara apa patogen yang menyebabkan banyak boleh menyebabkan penyakit yang besar. Okay. So yang penting kat sini saya dah highlight kan ada apa. So kalau saya guna gunung ni saya boleh conteng lah tak? Boleh. Oh, okay. Saya nak tukar pen. Merah. Oh, pen merah. Okay. Okay, so lepas tu yang penting kat sini saya dah beritahu kena classify kan, kamu kena differentiate antara plant viruses dengan virus. Ni dia punya keyword dah. Okay. Kena differentiate antara dua. Dia ada satu and then virus. Apa beza dia? According to morphological dan molecular characteristic. Morphological tu kalau cakap morphology tu maksudnya bentuk dah lah. Yeah? You come across perkataan morphology bentuk. Dan lepas tu you kena compare kan penyakit yang disebabkan oleh virus dan virus. At least tahu satu perbezaan. Virus ni dia menyebabkan penyakit apa, virus ni menyebabkan penyakit apa. Dan juga lepas tu kena differentiate teknik untuk virus purification dan identification. Nah, saya tak yang learning atau nombor 3 ni saya tak tekankan sangat lah. Tapi good for you to know macam mana kita apa kita nak identify dia, mesti kena buat virus purification. Saya akan go through sekejap. Okay, yang tu dia punya kamu minum air masak je. Kalau boleh kat ni ke? Saya kena kopi. Kalau tak, saya tak boleh. Tak apa semangat tu ni. Tak apa semangat ni. Ini macam datang saya. Ini satu je. Sekarang ni saya tengah buat challenge. Challenge saya adalah saya buat apa planking. Oh tu. 30 hari. Oh ya. Berapa saat? Berapa saat? 11 minit. Tapi dia buat 20 second, dan 15 second lah. Oh, nanti ada dengan saya buat. Tapi itu ni. Saya tengah test. Saya buat tu saya nak test something. Saya punya hipotesis adalah kalau saya baca lah, dia kata if kita gerakkan, kita kontrakkan masa sebelum kita consume gabur ke ataupun makan, dia akan apa ni masa tu dia akan absorb lebih, dia akan optimize absorption of masa tu, glucose absorption dekat masa. So masa ni dia akan absorb apa kita apa yang kita makan tu lah, glucose tu dia akan absorb dan glucose tu dia tak duduk dekat dalam kita punya bloodstream lah. So saya pun nak try lah. Saya pun tengah buat test sudah 30 hari saya nak tengok. Berapa hari doktor? Jadi 20 hari. Oh, okey. Panjang lagi perjalanan. Panjang lagi. So, ada lagi 28 hari. Harap konsisten lah. Saya kena konsisten lah. So, ada jadual. Okey. So, pelan patutnya virus ni. Virus ni dia... apa? You kena remember structure dia. Dia ada nuclear protein lah. Okey. And then dia... it's a nucleoprotein. So nucleo tu kenapa dipanggil nucleo? Nucleo tu nucleotide lah. Nucleotide tu dia apa sama ada dia boleh jadi RNA ataupun DNA dan dia di-encapsulate kan, dia diprotect oleh protein. So kalau you tengok apa nanti saya akan itu gambar dalam Putrabas macam mana struktur coronavirus dan semua tu dia diprotect oleh nucleoprotein. Okay, dan dia apa dia very kecil, bila kita cakap sub microscopic tu small lah sebenarnya. Dan dia multiplies dalam living cell.
dia hanya boleh multiply dalam diri sel. Kalau orang tu mati, dia akan stop multiplication. Okay? Kalau sel tu mati, dia akan stop multiplication. And then dia mempunyai ability untuk cause disease. Ability dia untuk cause disease tu bukan sebab dia yang buatkan teropotan tu apa semua, tak. Tapi sebab dia ganggu function plant tu. Bila dia dah pikir kan, contoh dia infected shoot area dekat bahagian tujuh. So dia hijack apa replication growth punya mekanisme dekat situ. So bila dia replicate diri dia sendiri dan dia hijack apa replication machinery or apa plan tu, so indirectly, secara indirect atau directly, plan tu akan tunjuk simptom ni lah, dia apa stunted sebab dia terganggu dia punya growth. Itu virus. Dan remember virus dia tak hidup. Dia tak hidup sebab dia tak perlukan makanan. Virus tidak perlukan makanan. Kalau dia tak hidup macam dia multiply, doktor? Kenapa dia multiply? Sebab dia punya memang structure dia, dia hanya ada sama ada RNA, DNA yang mana dia punya, nanti saya tunjuk punya gambar dia. Yang mana dia diprotect, dia duduk dalam protein. Dia ada, dia bayangkan macam ni lah, macam bola lah contoh. Dia tak henti bola, dia kadang-kadang dia panjang. Ini semua protein, dalam ni dia ada nucleotide. Maksudnya dia ada DNA dia ataupun RNA dia, yeah. So bila dia masuk dalam plan, dia masuk dalam plan, protein apa protein yang ni dia akan terbuka. Dia akan terbuka dan viral apa, DNA itu akan masuk dalam. Itu yang berlaku dalam apa coronavirus. Kalau sudah penyakit mana DNA itu ke mana? Dia akan hijack apa sistem Allah saya pun. Tapi saya dah terbiasa. Oh ya ke? Saya boleh. Oh alamak. Dah, saya dah terbiasa. Tak, macam mana saya nak buka dua page yang berlainan eh? Ni doktor tekan, doktor tarik sini. Lepas tu doktor nak buka page lain eh? So doktor tarik ni tak tepi macam tu. Oh iya ke? Oh hebat eh. Boleh doktor? Nak buka ni nak buat macam tu? Boleh kat bantuan tak? Tak apa. Lagi, biasa conteng kat sini dulu. So okay, dia ada ability. Doktor kalau nak tambah page, doktor tekan kat atas ni. Mana? Ni. Oh ya? Lepas tu doktor boleh tambah. So dia ada lepas luar ni. Oh, okay. Oh conteng. Okay. Alright, so yeah, ini karakteristik ni important karakteristik dia lah. Important dia sama yang macam tadi. So bila saya cakap ini apa itu virus? Inilah virus itu adalah nucleotide dan juga protein. So nukleo ni sebenarnya nucleotide kan? Ini Allah. Nukleo ni ya biasa macam mana nak tak? Padam. Ada ni kat atas ni. Okey. Ni talduk dah biasa. Ni apple pencil bukan ball tap ke? Doktor pakai apple pencil kan? Ya. Yeah. Tapi itulah. Tak ingat, tak tahu. Orang kampung. Okey, so ni nukleo. Bila nampak tak kata ada ni nukleo kan? Nukleo ni dia represent nucleotide. Ini dia represent nucleotide. So nukleotide ni apa? Nukleotide ni dia tak, dia boleh jadi RNA. DNA. Ataupun DNA, okey. So nanti saya akan tunjuklah apa benda tu. Dan dia ada protein, ini protein. So mudah aja. So kalau virus tu dia boleh jadi bentuk panjang macam ni, ini protein dia, dalam ni dia ada nukleotide. Okey. Kalau bulat, ini protein dia, dalam ni dia ada dia punya nukleotide RNA atau DNA itu dia mesti ribonukleik lah, RNA itu single strand. And dia, inilah virus, itulah virus. So, important karakteristik yang you kena tahu, bila you nampak dia perkataan obligate, maksudnya dia kena hidup dengan adanya host. Living host. Ni living host untuk hidup. Untuk, apa ni, living host untuk replicate. Bila nampak dia perkataan obligate, parasite, dia perlukan host untuk dia hidup. Parasit ni dia perlukan host untuk hidup. So itu yang jadi macam apa? Virus ni senang ya. Sebab kita dah kena dia. Macam corona apa. Kenapa dia COVID? Ha? COVID. Kamu tak nak? Oh ya. Yeah. Ini mutant ni. Dia pun tak pernah kenal kawan. Tak bergaul ke? Tak ada kawan. Tak bergaul. Tak ada kawan. Oh dia dengan surau kan? Tak bergaul. Saya nak kena, saya sekali lah, sekali. So, apa ni,
You rasa apa masa kena? Simptom saya macam biasa, macam batuk, demam, tersema. Ayah saya je teruk. Oh ya? Yeah. Ha, sampai level 5. Oh, level 5? Oh, sekarang ni recover lah? Sekarang alhamdulillah okey, tapi dah tak boleh buat kerja macam dia punya paru-paru hari tu half infected. Lepas tu sekarang dia dah tak boleh buat kerja keras macam tak boleh pakai lah macam ni. So okey, apa sebab paru-paru tu, apa sebab dia tak boleh buat kerja keras? Sebab virus tu dah infect dalam tu. Adakah virus tu yang apa buatkan paru-paru tu jadi macam tu? Adakah virus tu okey, kalau bapak kamu kan. Ini best thing belajar patologi. Sebab dia boleh kita boleh relate. Saya cakap tadi virus ni dia boleh menyebabkan penyakit. Okey, tapi dia punya fungsi dia hanya dia punya fungsi utama dia nak replicate. Dia nak replicate diri dia je. Dia bukannya nak reputkan orang tu. Dia bukan macam fungus, dia bukan macam bakteria. Bakteria dia ada enzim, kita ada enzim. Kan macam apa punya ion ni enzim. Virus dia tak boleh keluar benda tu. Dia tak. Dia cuma ada diri dia dan juga dia ada protein dan dia punya genetic material. Nucleotide tu genetic material. Apa yang dia buat adalah dia nak pergi ke satu living host, dia jumpa yang okey, dia akan buka dia punya apa protein tu yang protect dia punya genetic material. Genetic material akan pergi dan dia akan replicate diri dia. Dia akan replicate tu, dia akan jadi balik apa protein tu balik. Dia akan capsule dia. Itu akan mengganggu. Pembesaran dia yang mengganggu function sel kita. Pembesaran dia, replication dia tu, dia replicate million tu, dia akan ganggu apa? Sel function. Yes, sel function. Paru-paru. So, apa yang berlaku, dia ada tempat, virus ni ada satu-satu tempat dia akan replicate. Contoh macam corona, dia akan replicate dekat paru-paru. Walaupun dia entry point dia dekat hidung, tapi dia akan pergi ke paru-paru dan dia akan hijack sel paru-paru. So once dia replicate, kita dah tak boleh nak buang ke macam mana? Kita living cell, kita bukan sebab. So sebab tu, sebab body kita ada repairing mechanism. Bila apa yang berlaku adalah, orang yang mati macam bapak kamu kan? Orang lain kan? Bapak kamu level 5 je, kata depan dia meninggal lah. Memang dalam ward tu, depan belakang semua meninggal. Ayah saya je yang macam kuat dia apa fighting dia punya you tahu tak yang sebab aku begitu meninggal ni bukan virus tu, body attacking virus tu. Body kita bila dia detect dia ada problem dengan coronavirus ni, dia tak dapat detect masa awal-awal dia masuk. So body tak alert, dia macam relax, dia macam body punya apa pak guard atau askar dia tengah relax, tak ukur minum kopi ke makan donat kan. Dia tahu tiba-tiba kena. So bila banyak arah, apa dia buat, dia akan shut semua, dia akan tutup semua. Itu yang berlaku, sebab tu boleh jadi level 4 sampai level 5. Sebab dia shut, body akan shut tempat tu supaya dia tak pergi tempat lain. Apa dia buat adalah body akan collapsekan lung tu. Sebab tu dah dekat sel tu body akan matikan. Apa dia buat? Dia akan flood tempat tu dengan dia punya dia panggil, kita nampak cecair tu macam hal putih. Tapi itu dia punya ni. So, sebab tu orang dia akan ada susah nafas. Dia akan susah dia kena baring lah, ICU semua sebab benda tu. Bila dia flood tu, itu yang akan inflame dia punya paru-paru tu inflame. Inflammation tu pasal apa? Body tengah shut dia punya tempat tu supaya virus tak pergi tempat lain. Dia nak bunuh kat tempat tu. The problem tapi dia tak boleh bunuh. Tapi dia tak boleh bunuh sebab banyak. Dia bunuh virus tu dengan orang-orang tu mati. Itu body. Badan kita yang buat sendiri. Ya, sebab tu macam demam panas kan. Demam panas. Sebab tu body kita ni dia ada automatic mechanism untuk repair tau. Dia untuk fight. The problem ni adalah kadang-kadang dia overdrive. Bila dia overdrive, itu yang ni. Contoh macam demam panas kan. Demam tu bagus sebab dia tengah bunuh virus tu. Tapi bila terlalu panas, apa jadi? Otak kita akan fry. Bila otak you fry, apa jadi? You save it. Sebab tu ada orang yang sebab tu kalau demam panas kan boleh jadi macam-macam kan? Yeah, sebab tu syndrome. Cara dia nak kawal demam panas tu mudah je. Apa kena buat? Ni patologi. Dia tahu demam panas punca dia adalah
suhu tinggi. Bila suhu terlalu tinggi, dia akan fryakan dia punya otak. Otak kamu ni macam CPU. Dalam PM ataupun handphone ada CPU. Habis CPU tu habis saja. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah kita tahu suhu tinggi. So, punca dia suhu. So, apa kita kena kontrol? Suhu. So, macam mana dia nak kontrol suhu badan ni? Bukan Panadol. Dia kena pergi shower, mandi. Lah, tu je. Orang tua tu cakap kalau demam tak boleh mandi. Kan ada sendiri. Orang tu cakap kan kalau demam kan kita kena sembuh. Haa, blanket lah. Orang tua-tua, dia dulu pengalaman. Ikut pengalaman saja. Tapi zaman sekarang, dah kita research. Buat research. So, ada bukti yang ni compare kan. Dia cakap tu pasal sebab lepas mandi dia akan jadi sejuk. Dia akan, kita akan jadi menggigil. Menggigil tu adalah reaction body ke atas apa yang kita buat tu. Tapi memanglah, kalau you demam biasa tak perlulah you pergi ni. Bila demam ni demam panas yang you rasa macam ni, lain macam lah you rasa macam nak ni kan. Kena, pertama adalah pergi ni, cabut. Kalau ada anak, apa ada budak kecil kan, ada di apa kan, itu cara benda pertama. Okay, macam COVID, dia mesti sebab tu kena ambil vaksin. Sebab vaksin ni dia ajar badan kita untuk prepare. Dia macam, vaksin ni dia macam instructor lah. Kita import instructor dari luar. Instructor apa COVID tu lah. COVID tu kan, dia jadi kawan kita kan. Dia pergi training lah, apa kita punya security guard lah. Hook up je kan. So, bila dia ni, dia dapat detect, oh ada kat sini. Sebab tu setengah orang lepas vaksin macam ada efek macam demam. Ya, yeah, sebab tu adalah COVID. Dia sebab adalah COVID. Orang tu macam saya, saya dah kena COVID and then lepas tu baru dapat macam terima vaksin. Dah kena dulu, lepas tu ambil vaksin. Nah, sepatutnya you tak perlu ambil. Sepatutnya. Kau tak boleh masuk mall. Itu masalahnya. That's why saya cakap pada wife saya, kalau government tu saya ambil nombor booster nombor 4, saya tak ambil. Booster nombor 3 tu sebenarnya tak perlu pun. Oh, saya ambil juga. Sebab badan dah ada. Dia cuma bila dia akan lower. Antibody akan low bila macam ni lah. Bila tak ada penjahat, security akan relax lah. You punya antibody COVID tu dia akan relax. So, bila ada barulah dia tinggi. Dia akan trigger balik. Tapi sebab vaksin kita banyak. Sebab itulah hampir hari ini. Buat saya terlibat dengan COVID punya ni dekat pelajar yang tu. So dia tahu lah. Memang hari-hari ni tu. Saya macam benar dia. Saya selalu kutuk dia macam ni. Sebab saya cakap apa yang buat dia kan. Contoh macam tu lah kan. Tapi banyak efek lah. Saya lah. Ya. Yeah. Okay. Hello? Ya? Yeah. Ada apa? Dia 3-10 je. Kopi? Kenapa? You jumpa saya ke? Hari ke? Tak apa. So hari ni kamu kena quarantine lah. Weh, COVID. Okay, contoh. Kenapa tu? Hari saya positif. Tapi tak apalah, COVID sekarang ni dah ada masalah lah. Macam demam biasa je kan? Sekarang kan tengah berluasa yang tu doktor. Itulah. So tu yang bisa juga lah. Dia dapat dengan siapa? Tak apa. Okay. So viral particle. Okay. Virus ni biasanya kita akan panggil dia particle. Viral particle. Yang mana dia akan dipanggil juga. Virus particle tu dia akan dipanggil juga virion. Okay. Yang mana bila you tengok contohlah kan saya cakap dia ada kanan dia ada panjang. And then ni protein yang ini dia punya ni ataupun dia bulat macam ni coronavirus, okay? And then dalamnya ada ni kan. Okay, ini kita panggil virion dia. So yang dalam tu ke? Tak, the whole thing ni. Dia ada ya lah. Kita panggil dia virus kan. Tapi saintis dia kadang-kadang dia suka buat nama-nama ni. Jadi dia cakap structure ni apa the whole dua benda ni kita panggil virion lah. Yang mana di divided kepada dua komponen. Dia ada virus lah juga kan? Ya betul. Dia virus kan? Cuma dia bagi nama yang spesifik untuk struktur. So, kiranya kan orang yang kena COVID dah mati kan? Lepas tu tak berjangkit lah kan? Tak berjangkit. COVID sebab tu sebab dah, tak ada living room, dia dah mati. Betul. Tak boleh nak ada pihak. Melainkan, masa orang tu tanam, dia buka dan dia dapat benda tu. Orang yang ni lah, masa bedah siasat apa semua, dia still dapat. Sebab dia apa? Hidup. Dia ada benda tu. Dia akan mati. Dia tak boleh replicate tanpa host. So maksudnya dia tak akan replicate.
Tapi dia ada tak? Ada. Dia duduk dekat situ. Kayaknya ibu kamu tu dah mati. Tak ada sebab tak hidup. Ha, tapi dia akan, bila dah lama, dia baru dia akan literally lah. Oh, dia bukannya. Ha, tapi bukanlah. Contoh orang tu dah meninggal time tu kan. Terus-terus mati. Dia terus-terus tak, dengan virus-virus tu mati. Terus sebab virus tu dia literate dengan orang tu sekali. Ya, betul. Dengan so, host tu. Ha, bila body dia dah tak boleh replicate, dia tak boleh membiak. So, dia akan stop lah. So, that's why itu quarantine tu. Kena. Sama tak macam kita Korea tu, yang sering tubusan kan. Virus lah. Ah, so bila dia hijack benda tu, and then orang tu dia tak mati. Dia mati, tapi ada part dia yang still hidup. Sebab kalau host tu mati, virus tu akan mati. Tapi kalau dia boleh transmit melalui darah tu semua tu lah. Semua boleh. Sebab dia ada. Zombie tu macam mana pak betul? Zombie tu itu mengaruk dia tu sebenarnya. tapi jaranglah kita nampak virus power macam tu lah. Maksudnya dia boleh control the body lah. Ada lain macam. Itu zombie tu kan. Itu zombie lah kan. Tapi tak ada lah, saya tak percaya. Tengok boleh lah. Sono-sono kan. Tapi dia punya transmission dia betul. Okay, nucleic acid. Itu yang saya cakap tadi. Dia ada RNA. Dia boleh jadi RNA ataupun DNA. Dan protein code ni. Protein code ni dia boleh, dia dipanggil capsid. Protein code tu dipanggil capsid. Ni nama dia. Protein code ini kan, yang protein ni ini dipanggil capsid. Protein code. Saya pun tak, jangan tanya saya kenapa dia letak nama apa capsid tu. Dan kenapa dia tak guna perkataan protein code tu kan. So sebab mungkin ada berlainan structure, so itu yang dia letak perkataan capsid supaya mudah dia nak differentiate lah. Dan ingat reproduction dia by replication. Okay? Dia nak multiply. Itu dia punya fungsi tu. Okay, so tengok dia punya, kita tengok dia punya apa, morfologi. Virus, nak tengok virus hanya boleh tengok dalam bawah electron microscope. Itu pun selepas buat purification. Selepas kita buat purification, barulah kita boleh observe dia punya morfologi. Itulah macam mana kita boleh tahu shape dan size of virus. So dia ada apa? Elongate dan juga dia ada isomate. Okay, elongate tu yang saya cakap dia bentuk panjang ataupun dikenali sebagai cylindrical lah, macam bacillus. Tu hari kamu tengok bacillus kan? Bawah, kalau kamu tengok bawah mikroskop, bacillus bentuk macam ni. Dia lebih kurang ni. Bacillus, dia rod. Okay. So itu yang apa bentuk cylindrical rod ni diletakkan di bawah elongate lah, lebih kurang. Okay, so itu dia punya. Jadi virus, dibayangkan virus ni dia nampak macam ni lah. Dia boleh nampak lebih kurang macam ni. Elongate. Nanti saya akan tunjuk lah macam mana dia punya. Saya rasa ada gambar. Dia structure. And then isometric ni kebanyakan isometric. Coronavirus isometric. Isometric ni bulat. Dia tak ada lah bulat. Dia macam poligon, polyhedral punya bentuk lah. Dia punya bentuk lah. Dan kenapa dia orang yang COVID-19 tu panggil corona? Pasal dia ada crown. Dekat dia punya protein, dekat capsid tu. Dekat protein tu kan. Walaupun you nampak protein tu bentuk macam ni kan. Sebenarnya dia ada subunit dia. Dia ada macam bentuk macam ni. Dia bentuk macam tu. Itu yang buatkan dia jadi bulat tu. Dia punya ni kan. So, dia bentuk crown. Dalam bahasa Jepun. So, itu yang dipanggil COVID. Ya, corona. Itu dia punya. Ini kalau tengok bawah, ini gambaran di bawah electron microscope. Rigid rod, plexus track, and then ada bacillus light rod, and then ada isometric dan juga ada clean. Ini bentuk dia. Perlu tak you ingat, yang ini kamu kena ingat pasal you kena tahu bentuk dia tu bentuk apa. Rigid rod, plexus track, bacillus light rod, isometric dan clean. So basically, nak ingat benda ni mudah saja. Apa yang you kena buat adalah kamu ingat balik, saya bahagikan ni dalam perkataan elongate betul tak? Okay, dan juga isometric. So, kat bawah ni you tulis, sini elongate. Elongate punya structure, yang ini isometric. Itu dia. Itu cara. Kat sini boleh tengok virus ke doktor? Boleh, dekat IBS. Kita tengok dekat institut apa? Institut barisan. Sebab memang kita buat, saya tak buat virus, Dr. Ganesha.
Kau punya team buat buat volume up malam ni. Alright, so ni, ini yang saya cakap lah. This is a very nice structure. Ini structure, ini adalah particle, virus particle cucumber, necrosis virus particle. Sebab tu nampak, virus ni kita tak panggil cucumber, necrosis virus saja. Kita, bila kita, you nampak je structure macam ni, itulah perkataan particle tu akan keluar. Kita akan cakap cucumber, so virus secara general, tapi bila dia tunjuknya apa structure macam ni, ini kita panggil cucumber necrosis virus particle, corona virus particle. So ni apa yang kamu nampak sekarang ni kan, apa yang kamu nampak ni, inilah, ini adalah protein dia, ini adalah protein dia ni. Ni nampak tak, dia punya protein dia macam nampak macam brokoli sikit, brokoli, and then apa ini protein di dalam tu ada. Di dalam apa, di dalam tu ada dia punya apa ni, nukleotida. Macam ni lah. Kenapa? Protein dia kapsid lah kan? Ah, ya betul. Yang you nampak ni kapsid lah. Yang ni you nampak kapsid, dia protein kod dia. Okey, ini semua ni protein kod dia. Dia duduk macam tu dan dia bentuk bulat. Dia bentuk bulat macam ni, dan dekat core dalam ni ada dia punya DNA. DNA dia. Sebab dia akan datang sekali. Dia akan datang sekali. So ni cucumber necrosis, cucumber virus ni antara virus yang important dalam planta peluru. Ini bentuk dia. So kalau jadi apa yang berlaku adalah bila dia nak infect tu kan, dia akan buka apa, capsid tu, protein code tu akan buka. Okey, dan juga nanti apa dia punya genetic material tu akan masuk ke dalam sel kita, dan dia akan apa, dia akan mati pula. Dia akan replicate sel tu, dia replicate genetic material tu kan. Dan dia akan jadi balik macam ni. Dia akan buat balik struktur dia. Jadi dalam badan masa kena corona tu, dia ni lah. Bukan yang ini, amin. Partikel ni lah yang apa, yang dia duduk dalam apa, lung. Paru-paru. So you boleh share dengan bapak kamu dia kan. Boleh cerita sikit lah. Bila you tahu patologi tumbuhan ni, dia very related dengan human. So tu yang buatkan interesting tu. So you bayangkan benda tu banyak kat dalam. So apa yang badan buat, dia akan flood lung tu supaya dia nak bunuh benda tu. Dia nak apa, tutup. Dia nak stop replication tu. Tapi dah banyak kan, then itu yang dia sacrifice satu part of lung tu. Masalah bila dia sacrifice part of lung dengan kita beri. Sebab immune, sebab immune tu dah drop. Sebab tu blood apa, dia panggil cecair putih tu. Saya lupa lah apa nama cecair putih tu. Cecair putih tu dia adalah apa, dia adalah immune kita, immune system kita. That's why orang tu akan apa, akan dipanggil, dia kena pneumonia dengan apa namanya, paru-paru infected lah. Dia panggil infection paru-paru. So bila tu paru-paru tu dia akan banyak apa ni, bila dia tepuk paru-paru tu kan, dia akan keluar cecair putih. Cecair putih tu kan virus. It's a antibody yang flat untuk bunuh benda. Kan virus kan dia hidup dekat living host. Kan kita dah pernah kena. So dia secara dalam badan kita ke? Ada. Dia virus tu tak ada. Tapi antibody tu ada. Untuk lawan dia. Ya, nak lawan tu. Dia itu sebab dia virus tu dah takkan ada. Sebab macam ni, badan kita dia apa, ada mekanisme yang very powerful. So sekarang kira macam virus semua dalam badan ni dah dibunuh lah. Dah bunuh lah. Dia kalau ada benda asing dalam badan, body you akan react. Sama ada you demam, then body temperature akan rise, you akan sesema. Okay, contohlah dia nak masuk kat mana virus, mudah je hidung, mulut. So you akan batuk. Kalau you nampak je dua reaction ni, ada something yang berlaku. Maksudnya ada benda asing try masuk dan you ni. Contohlah you pergi jalan-jalan, tiba-tiba dia musim. Okay, kita tengok sama ada tak temperature tiba-tiba drop, berat bilik tu. Kalau temperature tak okay, contoh you keluar, you kat luar tadi temperature sama, dan bilik tu temperature sama, tapi you start coughing dan you start apa, bersin. Ada something dalam bilik tu yang trigger you punya immune reaction. So you have to keluar lah. Sebab you kena menyelamatkan diri lah, apa hal ni kan, macam tu. Sama juga mata you berair, mata berair pun sama. Immune reaction lah. Pasal apa? Ada benda asing masuk, dia nak keluar. Body very powerful. Plant pun sama. Cuma kita tak faham lagi plant. Kita belum apa, kita masih memahami plant punya immune system. Okay, ini bio composition sama. Saya dah tekankan lagi sekali lah. Nucleic acid, protein code, okay.
dia ada okay, envelope tu dipanggil ini apa ni rhabdo viridae dan bunyia viridae ni tak apa nanti saya akan tunjuk dengan envelope ni. Inilah viral composition. Ini semua adalah morfologi. Morfologi. Sebab tu saya buat amali dahulu supaya bila you tengok apa fungus kan, kamu tengok fungus punya morfologi, you boleh bezakan dengan virus punya morfologi berlainan. Okay? Ada soalan? Rhabdoviridae dengan bunyia tu bentuk dia ke apa doktor? Ah, ini envelope dah. Nanti tak apa. Saya akan bagi, saya rasa saya ada bagi apa characterization gambar. Envelope. Okay. Okay. Alright. Okay. Ini antara benda yang penting. Apa yang menyebabkan infection tu berlaku pada host? Pada plant ataupun pada human? Yang menyebabkan infection adalah nucleic acid. Nucleic acid virus adalah penyebab apa infection berlaku. Jangkitan berlaku disebabkan oleh viral nucleic acid. So there are two types of apa ni? Two types of viral nucleic acid yang virus ni possess. Dia boleh jadi sama ada RNA ataupun DNA. And dalam tu dia akan ada single stranded. Dia boleh jadi single stranded. Single stranded tu maksudnya apa? Single lah macam ni. Single. Okay, kalau double dia double helix lah. Dia double macam ni. Kalau single single dia boleh jadi single RNA. Okay, ataupun double RNA. Kalau you nampak perkataan tu SSRNA ni single stranded RNA, double stranded RNA ataupun single stranded DNA ataupun double stranded DNA. So maksudnya yang ini dia boleh jadi single RNA, dia boleh jadi double stranded RNA. Yang ini kena, yang ini unfortunately yang ini kau kena hafal. Just remember RNA ada DNA. Macam mana you nak ni, you kena google bentuk RNA itu macam mana DNA. Dan dia ada perbezaan antara nukleotide. Nukleotide nak ingat senang je. Nukleotide, DNA dia nak ingat dia cuma ada 4 huruf saja. Apa 4 huruf tu? Cuba google. A, C, G, T. A, C, C G, T. T. Ini A, C, G, T ni untuk DNA ke ada dia? Kalau ada U, dia satu G. Haa, cuba cek. A, U, A, C, G tu. Kalau DNA yang tadi tu. Ha, kalau DNA yang DNA. RNA ada U tu kan. Okay, so ini DNA. Alright. Betul tak? Nak cari dia apa? Doktor DNA punya. RNA nukleotide. You google RNA nukleotide. Kalau RNA? A, U, G, T kan? A, U. Kan? A, U. Betul ke? Hmm. A, U, G, T. Betul ke? Ha, check tu. A, C, G, U. A, C? G, U. G, U. Meaning that? A, C, G, U, A, C, G, T. Ha. C, maksudnya perbezaannya adalah pada T dan U. Ha. So, tu dia punya. Oh, mudah lah. Tak perlu lah saya bergerak di tulis kat ni kan? Oh, ada idea tadi ya? Masa tengah-tengah kan? Bagus lah. Kamu pun boleh jadi ni lah. Biar ni dia nampak kan? Oh, kata tengok YouTube kan? Ya, oh, YouTube kan? Mata lah. Alik. So, ini dia punya... Ini... Apa yang you kena faham dekat sini kan? Konsep dia mudah. Apa yang menyebabkan virus tu infectious ataupun apa yang membolehkan virus tu buat jangkitan pada plant ke pada host ataupun pada manusia kerana dia nucleic acid. Dan nucleic acid ni lah yang akan replicate. So you just bayangkan nucleic acid ni kan dia jadi chain macam ni contoh. Ini virus, gambar virus lah contohlah. And then bila dia dah buka dia ni dan dia punya nucleic acid keluar kan. Contoh ini kalau saya buat dua ni maksudnya dia double lah. Double strand RNA. So maksudnya dia punya ni dia ada chain dia A, C, G, U, U, C, G, A, 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 macam tu kan. A, lepas tu C, 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 G, 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 G. Okay. Lepas tu U, U. Contoh ya, contoh. Dia banyak macam ni lah Dan yang ini yang akan masuk dekat hole, dekat akan sel-sel punya ni ataupun plant cell. Dia masuk dalam ni, dia akan replicate. So sebab apa dia masukkan benda ni sebab dia nak replicate genetic material ni kerana setiap apa huruf ni, setiap apa genetic material yang nampak kod ni kita panggil kod kan. Okey, dia kod. Dalam bahasa mudah dia panggil kodon. Kod dia adalah kodon.
Okey, korang. Hook dia ni, dia membawa maklumat macam mana nak bentuk. Ni dia membawa maklumat untuk bentukkan virus. Jadi bila dia masuk saja dalam sel punya badan, sel badan, dia akan replicate. Dan dia akan hijack dan dia replicate dan dia akan bentuk diri dia balik dengan banyak dalam masa yang singkat. Okey. So apa dia bentuk tu, protein tu akan. Yeah, sebab ini genetic material ni, inilah material yang apa, genetic material ni membawa kod untuk protein. Okey, dalam basic lah saya guarantee you all lalu tu lah. Dia macam mana benda ni berlaku dalam udang? Dia, saya share, yang ini setiap ni dia akan, dia punya bacaan dia adalah setiap ni dia akan membawa satu tiga-tiga kan? Ya, yeah. Dia tiga monomer kan? Ya, yeah, dia akan bawa, bukan, yang ini dia akan bawa apa ni, pergi, dia akan dia akan produce satu amino acid. Dia akan produce satu amino acid dan kamu boleh tengok apa amino acid yang akan buat, sama ada alanin ke, contohlah saya pun tak ingat. Amino acid jadi protein. So daripada amino acid, dia amino acid, banyak-banyak amino acid, dia akan create satu protein. So bila dah ni siap, nanti dia akan polir, dia akan capsulate, nanti dia punya genetic material tu akan terbentuk. Maksudnya dia akan masuk balik dalam tu. Dia macam ni eh. Bila dia replicate kan, bila dia replicate, okay, protein tu nanti dia, nanti saya akan bagi YouTube video untuk you tengok macam mana coronavirus ni dia infect. So basic yang saya nak kamu faham, daripada genetic material ni dia akan produce amino acid. So daripada amino acid ni dia akan create protein. Protein tu lah yang akan jadi dia punya protein code tu. Okay. Dan dalam pada masa yang sama, ada dua perkara yang akan berlaku selain daripada dia buat amino acid. Perkara kedua adalah sel akan replicate ni bacaan. Ni sel kita, dia akan ada dua benda berlaku. Okay, pertama dia akan apa, replicate dia punya apa, protein tadi, protein. And then lepas tu sel dia akan replicate dekat benda ni. ACGU ni dia akan keluar, dia akan buat balik benda. So itu yang jadi transcription, translation. Okay. So tak apa, yang itu nanti bila dalam, saya rasa saya akan share YouTube lah, mudah sikit lah nampak. Simple je, dia virus ni paling simple. Macam mana dia nak infect, paling simple. Apa dia nak buat, paling simple. Compare tu yang lain, bacteria, fungus dan semua. So and then dia pun, dia punya classification dia pun tak susah. Kecuali you have to understand apa tu RNA, apa tu DNA, apa fungsi dia. It's a nucleotide lah. Dia bawa genetic material. Okay. So dia ada kaitan sikit dengan apa, dengan genetik DNA, RNA. Nanti saya akan include dalam apa, putera plus gambar apa video bagi mudah untuk gambar. And then lepas tu viral protein. Ini kedua adalah apa fungsi protein tu? Protein, food, acid. Untuk protect, untuk protect nucleic acid virus tu, dan juga untuk increase infectivity of nucleic acid. Okay, kenapa dia cakap perkataan increase infectivity ni? Dia, kalau apa, virus ni sebelum dia nak masuk dalam sel, sel ni kamu kena ingat dalam dalam plant ke apa, so dia ada reseptor, dia ada reseptor, dia ada kaitan dengan reseptor. Dia macam ni, reseptor. So contohlah ni sel, ni sel. So dekat sel ni, dekat luar ni dia ada banyak reseptor. Dia ada banyak reseptor yang mana dia macam dia kunci, dia macam kunci. Macam kunci kita lah. Okay, macam kunci, contohlah. Oh, kunci kereta tak ada kunci dah sekarang ni. Dia macam kunci. So bila dia masuk saja, ni reseptor, dia duduk kat atas ni sel, contohlah. So ini adalah coronavirus, dia protein dia. Yang mana kunci dia tu lebih kurang sama macam apa, reseptor dia punya. Dia masuk saja, sel tu akan terbuka. Dia akan bagi passage untuk masuk. Okay, macam dia ingat, oh, kita ada kunci dan kita boleh masuk lah. So kita masuk, sel apa, virus masuk, apa dia buat? Dia akan replicate. Dan bila kita tak ada apa, sebab tu lah perlukan vaksin. Sebab apa? Sebab
reseptor tu dia punya key, dia punya lock dengan virus tu punya key sama. Dan dia memburi bila dia sama saja tu, dia boleh masuk. Dia masuk, dia tarik ke dalam kan. So, badan tak dapat detect itu adalah benda asing. So, kalau benda asing, badan dah attack lah. Tapi dia tak dapat detect, so dia biarkan masuk. Dan orang tu pun, dia macam ni lah, perompak kan. You ada security guard ataupun kat dalam rumah, tapi hijab tu tertutup. Dan dia pun masuk kan, dia rembat semua benda dalam tu kan. Ataupun dia panggil kawan-kawan dia lah, eh jom sini lah. Dia orang ni relax kan. So, jadi dapat dah ramai baru itu kejut. Itu macam tu. Perompak rupanya. Okay. So, itu dia. Dan konten dia, protein punya konten dalam partikel tu, dia kurang boleh jadi 60% ke 95%. So, macam mana perbezaan kan? Macam mana apa characterization, nanti dia tunjuk. How scientist dia letak nama lah benda tu corona ke, macam mana dia characterize. Okay. Dan biasanya, dia punya composition protein tu dia subunit lah. Single protein, dia satu protein. Tapi dia punya tu repeat. Dia punya subunit tu dia repeat banyak-banyak. Maksudnya single protein, dia repeat. Itu yang dia nampak bentuk macam brokoli ni. Macam brokoli ni saya lah. Dia single, tapi single protein. Tapi dia repeating subunit dia banyak. So itu yang dia boleh bentuk macam tu lah. Very nice lah sebenarnya kalau tengok betul-betul lah kan. Betul-betul. So ini adalah satu yang you nampak benda ni kan, untuk dapatkan macam mana saintis study benda ni kan. Ini very very difficult kan. Ini adalah protein structure. Ini kita dia buat modeling kan, dia buat ni. Bila dia dah tahu semua structure tu, bila dia buat sequencing dah tahu, dia akan modelkan benda tu kat mana kedudukan semua benda tu duduk. Dan dapat lah, itu yang cara macam mana kita detect COVID-19 tu, bentuk dia kat mana dan how dia masuk. Dan dia akan compare kan, dia akan tengok apa sel punya receptor ada tak lebih kurang sama dia punya apa kunci dia tu dengan sel yang ada. So itulah entry point. Jadi dia walaupun benda kecil, macam-macam boleh buat. Macam-macam study boleh buat. Dia study apa, antara benda yang dia study, okay, macam mana mereka buat vaksin contoh kan, apa yang dia buat kan. You dah basically konsep viral dah faham lah. So macam mana dia buat vaksin, you rasa macam mana dia buat vaksin? Ambil daripada virus ni juga. Macam dia kutip virus tu? Ambil daripada virus. Virus boleh kutip. Virus, you dalam mana you akan buat, macam mana you akan ambil virus. Tapi you takkan nampak. Virus pun takde bukit kena ambil daripada living cell. So macam mana? You kena ambil daripada cell orang tu. So and then lepas tu dia apa, kita boleh ni, dia apa, kita boleh kena ada host untuk replicatekan dia. Then dia akan keluar, extract, dia purify dan dia study dia punya function. Doktor kan cakap yang COVID ni China buat apa semua tu kan, tak betul lah kan? COVID? Tak, dia kita tak tahu. Saya pun tak tahu, mungkin dia mungkin tidak. Sebab dia boleh replicate dalam badan. Tapi kita dia memang boleh replicate. Dia sebab virus kan, dia memang itu fungsi dia. Mana cakap itu macam orang buat lah apa semua kan? Boleh jadi, dia tak tahu, mungkin mamal punya kan. Dia, betul saya cakap kan, virus tu kan dia macam dia nampak reseptor tu sama, lepas tu kiranya dia boleh attack certain host je lah, host yang dia nak je. Contoh macam virus tu maybe orang dah cakap itu. Ya, itu pentingnya. Ya betul, maksudnya contoh monkeypox kan. Dia boleh dah masuk badan, dia boleh hijack kita sebab dia reseptor dia sama, dia boleh masuk. Tapi ada virus tak boleh. Sebab tu ada apa itu yang dia panggil, dia beri nama tu H1N1, H1N5. Yang mana daripada animal sepatutnya tak boleh cross pun pada kita, tapi dia boleh cross. Dan itulah yang masalah utama sekarang. Macam tu. Jadi viral apa, untuk buat vaksin, saya masuk sikit buat vaksin sebab dia menarik sikit. Okey, nak buat vaksin mudah je. Dia ada dua cara lah. Ada cara Sinovac. Sinovac, dia ambil the whole virus ni. Dia ambil the whole virus, dia akan weaken kan. Dia akan weaken virus ni. Dia weakkan virus, dia ambil virus yang telah weak. Macam mana dia weakkan virus tu, dia buang genetik material. Dia buang genetik material virus tu, dia buang. Yang mana untuk yang membolehkan virus tu replicate, dia buang tu, dia buang dia tu. Macam mana nak buang eh? Okay, ini, this is the interesting part dalam apa science. Kita boleh potong ni. Ni bahagian ni kita boleh potong. Kita ada gunting. Kita dah tahu gunting apa yang perlu kita guna untuk kita potong bahagian yang yang trigger untuk replicate. So kita boleh potong bahagian tu. Okay, itu yang dinamakan weaken. Itu cara Sinovac buat. Sinovac macam mana?
dan vaksin dua saya adalah Pfizer. Pfizer. Okey, Pfizer ni. Saya Sinovac. Pfizer ni boleh jadi apa? Boleh jadi mutant sikitlah. Tanya. Saya beli booster Pfizer. Bagian saya tak nak Pfizer tapi dia Sinovac memang booster dia Pfizer kan? Ha, bukan. Saya dapat ni bukan Pfizer. AstraZeneca. AstraZeneca. Okey. Pfizer ni dia guna teknologi RNA. RNA dia, okey, dia macam ni. RNA ni, kan kita cakap RNA kan? Ini, RNA virus ni, dia keluarkan RNA virus ni yang memberi maklumat protein. Dia keluarkan. Okay, dia keluarkan dan dia letak dalam apa? Dia apa? Itulah vaksin. Itu sebab dia kena ada carrier. Dia ada kena carrier. Very nice. Itu saya cakap, kalau you tahu teknologi dia itu very powerful. Sebab tu Pfizer ni bagi cepat dia buat. Okey, sebab kita kita hanya perlukan host pokok ke apa ke ataupun animal untuk kita replicate virus tu. Daripada virus tu kita boleh extract dia punya bahagian protein yang kita nak. Macam mana kita boleh potong? Kita boleh potong, ya. Yeah. Tapi dia tak stable. Hari ini tak stable. Maksudnya? Dia tak stable tu kerana dia perlukan temperature, very low temperature untuk dia tak degrade. RNA ni dia tak stable dalam room temperature. Tak stable tu maksudnya kalau lama dia akan mati. Dia akan bukan matilah, dia akan hilang, deteriorate. Sebab itulah transportation dia perlu dalam minus 80. Sebab tu Pfizer very expensive. So macam mana kita nak transport dia dalam minus 80? Takkanlah kita nak transport dalam peti ais kan? Kalau ni dia kena pakai ice cream. Dry ice tu mana titik. So jadi pakai dry ice tu dia punya teknologi. AstraZeneca dia menggunakan teknologi DNA. AstraZeneca dia gunakan teknologi DNA ni. Okey, ni dia pakai DNA ni apa dia buat adalah ya, dia ambil DNA bahagian yang apa kod protein, okey, untuk apa virus tu. Cuma DNA ni perlukan carrier. Dia perlukan carrier apa untuk itu yang dia menggunakan chimpanzee punya punya ni lah untuk dia transfer apa untuk dia inject dalam tu. So chimpanzee punya apa punya sama dengan dia punya carrier tu yang buatkan kita ada reaction, ada orang ada pendarahan apa semua tu. Sebab body attack carrier tu. So tu fungsi dia lah. Okay. Maksudnya paling selamat Sinovac. Sebab tu Sinovac walaupun dia dapat, you ambil layak apa Sinovac, you akan kena COVID. Sebab dia very weak. Dia very weak tapi body you dah di-train lah. Tapi dia tak mati ya. Kena corona lah. Pfizer ada orang dapat terus ni ya. Kadang-kadang dia dapat vaksin tu, kadang-kadang dia tak kena pun apa COVID. Sebab dia ikut body, reaction body dan juga dia punya immune system. So tu dia punya ni lah. Okay. Last tu kita tengok dia punya classification. Macam mana dia orang ni classify ni senang sebenarnya. Macam kamu tengok kan, fungus malam itu hari kamu tengok ada few fungus kan. Macam mana lah saintis ni, bila dia tengok kan, dia fikir macam mana dia orang classify ni eh? Macam mana dia orang bagi nama? Ha, political trickle pula, fusaria pula kan. Sama juga lah, dia tu lah, suka-suka je pun. So, itulah maksud classification. That virus, oh wow. Macam ini ramai orang kosong ya? Ya. Hello? Oh, hutang. So, bayar hutang. Tak bayar lagi. Tutup. Kredit tak ada. Saya belum bayar lagi. Tapi dah bayar lagi. So, virus ni, dia classification dia, yang ini saya bagi ni yang penting. Okay? Nama belakang dia, viridae. Dia ada poti viridae tu untuk papaya ring spot virus. Yang ini kalau saya baca, you all tidur lah. So tengok nanti boleh saya akan bagi gambar dan you boleh tengok dia punya apa Clostridioides ni dia adalah salah satu virus yang important dalam citrus. Okey. And then lepas tu dia ada Bromoviridae yang ini very important sebab dia Bromoviridae ni dia dalam apa group dalam family Bromoviridae dia ada cucumber mosaic virus. Cucumber mosaic virus ni antara virus yang kita very well study. Kita study banyak on cucumber mosaic virus. Sebab cucumber mosaic virus ni juga penyebab apa yang kita mencili kena virus. And then lepas tu ada Clostridioides, ini adalah rice tumbuh punya virus. So tengok, ni classification dia berdasarkan shape lah.
shape partikel. Partikel tu punya shape, rod ke, filamentous ke, isometric ke, basiliform ke. And then lepas tu, kedua dia tengok karakteristik genetik material tu. Adakah dia double stranded RNA ke, adakah dia RNA atau DNA. Kalau dia RNA, dia tengok, dia classifikan lagi, dia groupkan lagi. Single stranded ke, double stranded ke, ataupun banding. Nah, itu je, senang je. Classification viral ni senang. You can just remember sebab dia hanya ada protein, code. And then dia ada genetic material. So macam mana mereka nak classify? Sah-sahlah mereka akan tengok protein code tu punya pattern dia macam mana. And then lepas tu, dia akan tengok genetic material tu. Adakah dia RNA ataupun DNA. Kalau RNA, dia double stranded ke, dia atau single stranded. Okay. So itu benda yang apa, how they classify lah benda tu. Dan antara grup ini grup yang terbesar dalam virus punya classification adalah apa tu? Comorbidity. Comorbidity. Okey. Sorry. Mana? Bukan SSRNA, RNA single stranded RNA adalah classification group yang terbesar. Okey. Single stranded RNA adalah classification group yang apa tu? Sebab dalam tu dia ada banyak. So dia ada banyak apa dia punya virus particle yang ada. Alright? And then selain daripada itu, ini saya dah kita asingkan berdasarkan dia punya genetic material. Okay? And then yang antara yang important adalah SSDNA itu, single stranded DNA, sebab kat situ ada DNA DNA dan juga DSDNA, double stranded DNA. Kalau di mobility sebab kat sini apa antara antara virus-virus yang important lah. Mungkin dalam ini klasifikasi dia dalam yang tu yang positif SSRNA, yang tu negatif. Dia bahagi pula kan. Itu dia saya cakap. Sebab itulah orang pening kan dalam apa dalam patologi ni kan. Dia bahagi lagi. Ini dia. Kat sini dia RNA tu. Okey, dia bahagi lagi ada positive sense directly messenger ataupun negative sense, yang ni complementary copy. Tapi untuk PLP 420 ni tak perlu fokus on that. Okay? Tak perlu. Yang penting you tahu perbezaan dia. Yang penting tahu okay, apa SSRNA itu dan apa SS apa apa di SRNA. Okey. Itu dia punya ni lah. Dia kenapa dia buat grouping tu? Contohlah kan. Apa you rasa sebab dia buat grouping? Dia buat grouping tu pasal structure tu berbeza dan juga bila dia study benda tu kan, dia kata yang ini tak boleh masuk dalam ni sebab dia bukan positif. So apa, macam kita nak bagi nama, yang ni kita bagi nama negatif lah. Dia macam tu lah. Dia macam tu. Dia memang itu cara mereka buat lah. Sekarang berapa orang nak kata pelan? You kata kan depan ni? Doktor yang S ni depan ada kelas? Ada. Kenapa? Kelas soilus. Tapi doktor tak beritahu lagi. Dia tak contact lagi. Oh iya ke? Oh, nanti dia akan contact kan? Betul, yang RT tu apa? SSRNA ART tu. Ya, RT tu yang bawah set. Dia RT ni pun saya nak kena check. Yang mana kena RT? Ni ada RT. Yang CDV. Good. Nanti saya RT tu. Ya, nanti saya check. Dari satu je, sodovirus dia je. Sebab saya bukan pakar virus. Tapi RT ni saya terlupa sebenarnya RT. Sebab tu biasanya Dr. Ganesha yang akan apa, take over virus, tapi dia tak ada. So untuk single strand dia ada positif dengan negatif? Ya betul. Tapi untuk single strand saja yang ada positif ni. Sebab tu apa, dalam apa strand lain tak ada. DSRNA dengan ni tak ada. Okay. DS tak ada lah. So dia ada reason kenapa dia letak RT kat situ tu, sebab sepatutnya dia tu adalah RNA juga, dia adalah single strand RNA. So mesti ada sebab, nanti saya pakai. Okey, boleh. Alright, dalam sini cuma nanti saya nak, apa yang saya nak kamu buat adalah dekat classification ni kan, you masukkan ni. Mana? Ni, papaya ni, maksudnya kan example satu ni kan, you check papaya ni spot virus, citrus tristeza ni, dia duduk dekat mana? Okay, dia badu. Cuba you tengok, okay dia duduk dekat mana? Sekejap Dia duduk dekat mana? Papaya ring spot virus, dia duduk dekat mana? Sekejap. Kita tengok satu lah. Papaya ring spot virus, potiviridae. Papaya potiviridae. Ada? Potiviridae. Ada?
positif SSRNA. Positif SSRNA sebelah tu yang panjang-panjang tu. Warna kuning tu kata. Warna kuning? Haa, yang panjang-panjang tu. Potiviri ni. SSRNA kan? Haa. Ni lah, ni. Mana? Oh ni. Tapi dia positif ke negatif? Positif SSRNA. Kenapa dia tak nampak? Doktor, yang gambar kuning ni sini. Oh, ah, astagfirullahaladzim. Ha, ya, betul. Okey. Dia positif ni, Pak? Ni potiviridae. Okey. Yang ini ni potiviridae. Yang ini apa? Ini papaya ring spot. Dia dalam... cakap general not yet assigned to family ke apa? Mana? Eh, dia bukan. Dia bukan not yet assigned to family tu maksudnya apa? General. Dia tak ada. Family lagi. Yang ini dia belum assign lagi dalam family ni. So maksudnya dia bukan potiviridae lah. Dia potiviridae. Tapi dia belum masuk dalam sabar. Ha? Kita tengok doktor. Oh maksudnya ini dia tak masuk dalam positif. Tapi bukan. Yang ini adalah positif. Tapi dia tak masuk dalam family. Why? I don't know. So Why dia tak masuk dalam family? Sebab dia tak tahu nak masuk family apa. Apa si kabu lah. Masih kabu. Ikan keli lagi lah semalam. Masih kabu sedap lagi kan? Ha? Masih kabu sedap kan? Tak ada yang sedap, doktor. Biasa je, doktor. Biasa je, doktor. Kami kat sini makan apa ada, doktor? Ada kan? Mak mertua saya bisnes saya kabu. So itu yang apa kalau balik Kelantan je kabu. Bukan, Penang. Dia bisnes kat Penang. Oh, Penang. Betul lah, doktor. Kabu Penang. Dia orang Kelantan. Tapi kan duk Penang. Dia duk Penang. Orang duk mencari nasi kabu lah. Okey, sekarang ni saya nak kamu cari. Saya nak cari kamu cari. Papaya ring spot virus ni. Adakah dia SSRNA ataupun dia DSRNA? Cuba cari sekarang. Google. Pun dah tak ada kan? Dia ni dulu. Yang ni papaya ring spot virus dulu lah ni. Papaya ring spot virus. Positif ke? Or negatif ya? Genetik material adakah dia SSRNA? Tak payah. Dia single stranded positif sense RNA. Positif, doktor. Positif lah. Single stranded positif. So, maksudnya grouping tu betul lah. Grouping SSRNA itu, the whole thing tu adalah dia punya grouping SSRNA. Okay? So, sebenarnya. Betul. Cumanya saya pun tak tahu kenapa dalam buku ni dia tulis apa genera not yet assigned to family. Oh, sorry. Ini genera dia yang tak sign ni. Classification tu dia genera. Family tu dia dah assign. Family tu adalah potiviridae. Genera tu dia belum assign. Dia tak assign. Jadi abaikan perkataan genera tu eh. Okay. Saya pun duk confuse tentang dia pula dia tak assign family tu. Saya ingatkan dia tak assign family. Sebab potiviridae ni ini adalah family. Dan the whole thing ni yang dekat atas ni semua ni adalah SSRNA. Kecuali yang dia tulis minus SSRNA tu. Minus RNA apa semua tu lah. Okay, so papaya report kita dah tahu dia SSRNA. Cuba tengok yang lain tu. Citrus tristella virus. Citrus tristella virus. Positif juga. SSRNA. Okay. And then lepas tu last kali tengok bromoviridae. Cucumber mosaic virus. CMV. Bromoviridae duduk bawah. Positif juga kata. Positif tak? SSRNA. Okay. SSRNA bromoviridae dekat belah sebelah kanan. Okey. So jadi ini bentuk dia apa? Bentuk apa ni? Polyhedra kan? Isometric lah. Ini isometric. Okey. So mesti isometric polyhedra. Ini dia punya ni lah. And then lepas tu yang bila yang belah kiri ni you tengok tadi papaya ring spot ni definitely dia elongated punya apa? Morphology. Dan elongated tu pun kita boleh tengok dia elongated bacillus form ke macam ni dekat adakah dia rod ke ataupun filamentous ke isometric ke atau bacillus form. Ini filamentous ke atau? Mana? Yang tu? Papaya tu? Papaya ni bukan filamentous. Papaya ni cuba Google, cuba tengok apa dia punya ni kan. Lah semalam saya pergi pusat nuklear. Pemantauan LI kan. Dua orang student horticulture lah. Tapi saya sebenarnya tak faham apa yang dia buat tau. Dia lepas tu pengarah tu dia punya supervisor. Seorang tu
masa dia tengah explain, dia tengah explain, dia explain pasal molekular benda yang dia buat. Dan dia pengarah tu, dia cakap, betul pengarah tu macam dia dah dengar, dia agaknya nampak muka saya dengan Dr. Wati. Macam, kita faham apa yang dia buat, tapi kita nak tanya apa sebenarnya dia buat ni kan. Dia tak terangkan dengan detail lah, objektif yang dia buat tu. Dia explain lah, oh, dia extract ni, berdua. Tapi pengarah tu take over, pengarah tu kata, oh, okay, saya explain lah kan. Oh, apa, pengarah tu cakap direct kan, eh? Oh dia melerik, merapu banyak lah tu. Student tu sebelah dia lah. Tu saya macam tak terasa student tu lah. Jawab lah. Dia bagi kat depan tu lah. Lepas tu dia explain lah. Agaknya dia geram buatnya. Dia punya senior tu tak boleh explain properly lah. Dan pun saya tanya lah. Saya tanya dia. Saya tanya student tu, you FYP apa dulu eh. Lepas tu dia cakap dia buat dekat soal lah. Soal science. Dan yang seorang tu dia buat dengan Dr. Yasmin sosial. Saya pun tanya, kenapa you pergi practical kat sini? Tak kena. Kenapa you practical kat situ kan? Pusat nuklear? Pusat nuklear. Kenapa? Macam mana boleh horticulture practical? Boleh, kat? Tak masalah. Sebab dia ada buat pusat Indonesia dan semua tu lah. Pusat nuklear, dia ada gamari. Memang saya kalau saya buat research, contohlah saya nak setara lah saya punya soal banyak kan. Saya akan hantar pusat nuklear, dia akan hentam gamari. Gamma radioaktif tu dia akan serilah saya punya soal tu. Tapi saya kesian dengan student tu lah kan. Sebab dia pengalaman tu, dia kata dia tak pernah guna pipet apa semua kan. Saya macam tak pernah. Saya pun pelik lah kan. FIP apa, lepas tu dia kata soal, okey lah. Maksudnya kalau jabatan saya memang you hari-hari pakai pipet lah. So cumanya ada satu yang saya agak kurang puas hati dengan student tu kan, adalah dia tak reti nak cari maklumat dekat internet. Dan itu pengarah tu pun cakap tu. Contoh dia bagi, dia tak reti cari. Dia cakap tak tahu ke lah. So that's why hari ni saya suruh kamu cari dia tu. Lepas dia kata cari benda lain tahu, tapi cari tu tak tahu. Saya budak-budak ni dia cakap kadang-kadang dia lagi expert dengan kita. Contoh macam papaya apa? Saya cakap tu? Filamentous bentuk dia. Filamentous. So sebab pengarah tu cakap sepatutnya apa dah, dekat internet buat dia punya apa, buat dia punya info, information database tu. Cuma nak access tu kan. Itulah, that's why saya rasa dia rasa geram pun pengarah tu lah. Dan lepas tu saya tanya ada problem lah, pengarah tak ada, dia orang okey. Saya macam, oh okey pula. Kerja bagus tu. Dia cuma apa sebab saya kena presentation tu kenapa tak? Kenapa dia kena present? Sebab saya datang. Saya buat pemantauan lah tuan-tuan sendiri. Kalau pemantauan kena present something kat IC. Bukan, saya dah tanya. You buat apa? Setiap student akan macam tu kan? Yeah, setiap student akan di assign satu projek ke macam mana? Tak, dia depend pada intern lah. Tempat intern lah. Contoh dia buat apa? Saya akan tengok. Dr. Tatan tanya lah dia buat apa kat situ. Ya, dia ada dia punya supervisor you dengan you lah. Dan saya akan tanya lah. Saya nak tengok you buat apa. Penguasaan ni tentang apa you buat, you faham tidak, adakah you follow orang saja buat benda tu. So kita nak tengok sampai tak ada punya apa ni. Contoh macam saya pergi, dia very different tu eh. Kawan dia yang saya tanya, you kau cakap tak, dia kata you punya kawan. Saya baru tengok kawan you dekat Petronas. Petronas different. Padahal student batch yang sama. Tapi mereka masuk je Petronas, dia terus jadi macam Petronas. Sebab apa? Sebab dia rasa malu. Faham. Kalau dia tak perform, dia malu. So saya pun macam saya cakap dengan Dr. Wati, saya cakap saya nampak ada beza lah apa ni. Dan saya tanya dia kan, kenapa you pergi kat sini kan? Dia kata tempat dia tak dapat. Itu last resort dia lah. So apa, saya macam okay. Tapi saya cakap, yelah bila you dapat benda ni, you have to buat lah kan. Macam yang seorang tu Atira tu lagi kesian sebab dia macam dia explain tapi pengarah tu tak interview. Saya rasa pengarah tu tak involve sangat dengan projek Atiran tu. Tapi pengarah tu more to reply tu lah. Sebab tu saya nampak macam sebab bila Dr. Wati tu saya pergi dengan Dr. Wati tu tanya kan, you ada pengarah tu cakap tau, kalau you nak sambung master boleh dalam kat sini kan. Student ni dia tak nampak, saya ni observe. So saya nampak lah dia punya riak muka student tu, dia buat mata lah pada kawan dia. So maksudnya there's something wrong ada berlaku kat situ, kat debat tu. Sebab dia macam dia tengok kawan dia, takkan
kena lah. Dia macam tu. Doktor kita doktor yang akan bagi makan. Like, doktor kan kita tengok. Ke doktor mana kan? Saya kita cuma tahu akan bagi makan. Kita akan bagi makan untuk student tu dan kita akan bagi makan untuk apa tempat LI. Pemantauan ni ada dua. Kita nak tengok view macam mana. Kedua, kita nak check tempat tu sesuai tak. Kadang-kadang student kena ni, abuse. Oh, yeah. Ada, kena abuse. Sini kamu ada? Seorang dekat latar. Dekat Yungu Bawah Melaka. Apa jadi doktor ni? Dia kena suruh apa, dalam tu suruh curi air lah, apa lah, macam-macam lah. Tak tahu lah doktor. So, dia tengok. Asal? Apa dah? Ada. Dia sakit ke? Oh, pasal? Lagi nak bang? Jom dekat apa ni? Doktor Pucu tak tanya. Tak ada, tak ada. Oh, kelana dia? Oh, ha, boleh. Sekejap lagi lah. Ambil ubat. Habis-habis. Ha, tunggu situ lah, nanti aku ambil. Okay. Ambil TV? Lurie ada. Alright, okay. Bye. Tunggu situ lah. Nanti aku dah ambil, aku WhatsApp. Okay, bye. Lagi habis. Doktor, cepat sikit habis. Suruh. Oh. Aku hastal ada. Ada kenapa? Tak. Dah lama sangat ubat pergi you. Nak pergi klinik, sedang. Weh, takkan tak jumpa doktor lagi? Lambat lagi cakap. Astaghfirullahalazim. Dah 2 jam kesian. Macam mana daripada kita hantar pukul 8 doktor? Ha? Allah, PQ. Oh, yeah. 9. Pergi. Dua jam lama kan? Tak ada emergency lah. Tak tahu dia boleh masuk terus. Ramai kot tadi. Alam, sekarang PKU tak boleh masuk terus. Oh, yeah? PKU kan dia ada satu kemah kat luar tu. Lepas tu kan duduk situ. Sebab okay. Dia macam dah lepas COVID kan, so macam dia lebih ni. Okey lah, habiskan cepat lah. Okey, last kali, bukan last lah, lagi few slide. Ya, saya nak tunjuk, okey macam mana virus dah tukit. Ini cara ni ada empat proses yang virus akan untuk replication. Pertama, virus tu dia akan freekan dia punya protein code tu, dia akan freekan daripada nucleic acid tu akan free daripada protein code, maksudnya protein code terbuka lah. Itu proses pertama. Proses kedua adalah viral tu, nucleic acid tu akan direplikat. Okay? Kemudian ketiga, viral protein tu akan di ini sequence eh. Macam mana yang saya cakap, macam mana protein tu apa, macam mana viral tu dia buat balik partikel tu selepas dia punya viral apa, dia punya genetic material tu masuk dalam sel. Okay? Nucleic acid tu akan replikat dulu, kemudian dia akan form protein. Okay. Kemudian dia akan assembly of the nucleic acid dan protein untuk form dia punya partikel yang dipanggil viral. Itu 4 proses. Dan itu yang berlaku dalam badan lah. Maksudnya bila kena COVID kan, itu dia. Right, yang ni dia punya proses. So yang ni biasa saya akan tanya lah dalam quiz test. Apa proses, apa viral replication. So, kalau you copy paste benda ni, okay, hafal benda ni. Tak perlu hafal tu, boleh hafal lah. Faham dah doktor. Faham dah kan? Ha, dia tengok dia mudah je sebab proses. Genetik material tu duduk kat dalam. So bila dia nak keluar, dia mesti akan free kan apa? Protein code tu. Dia keluar, dia akan replicate viral tu dulu, apa genetik material. Lepas ni bentuk protein. Dia nak bentuk protein, dia mesti kena apa, viral protein punya tu dia akan form. Okey, bila dia form tu barulah dia nombor 4 dia akan assembly semula. Okey, dia akan assembly semula, dia akan masukkan balik. Faham? So tu yang akan dia akan infect pergi tempat lain. So bila dia pergi tempat lain tu, yang tempat lain ada yang dekat COVID dia pun sini, dia pergi dari sini, dia turun bawah, dia pergi mungkin kat sini, dia pergi semua sel, habis jam dia punya sel apa, lung tu jam. Tapi your father kuat lah, maksudnya dia boleh ni, dia dah tuak agak time tu lah. Tak tahu tu masa tu dia macam dia tak koma lah. Tak, hampir ditidurkan. Oh ya ke? Memang ditidurkan tu. Sebelum ditidurkan tu memang doktor cakap ada last choice. Ha. Kita try ini, lepas tu mak ayah pun macam kita try lah. Lepas tu dia try apa? Doktor try apa? Doktor try ubat. Dia try masuk ubat. Saya tak tahu ubat apa. Oh, tapi ya, ubat tu dia orang try lah dekat ayah saya. Oh. Dia orang try kat juga orang lain tapi tak jadi, dekat ayah saya jadi. Oh. Ya, so data tu yang buat saya collect tu. Ha? Buat saya collect data tu. Data contohlah. Buat saya bincang orang kematian.
Dia akan collect contoh eh, dia akan pergi, dia akan collect data-data tu dan dia akan tengok apa doktor tu buat dan dia akan apa study semua tu dan dia akan conclude kan. Dan dia bagi report kepada menteri lah. Tu saya punya ni lah tu. Sebab tu saya tertengok macam banyak hidup balik lah. Itu skoria tengok. Saya skoria lah. Saya suka, saya kutuk dah tengok TV. Apa kamu membuat? Apa kamu membuat? Dia dengar dengan saya kan. Dia budak ni kan. Dia rasa kan, dia hidup tak ada balik pun tak apalah. Sebab saya tak balik. Saya tak ada rumah je lah. Buat saya kerja. Tak ada cuti. 7 hari masa COVID. Ha, tujuh hari memang letih. Mesti time tu doktor-doktor yang ni kan macam doktor-doktor hospital lah yang teruk. Doktor-doktor teruk. Cuma wife saya ni coordination tak bagus awal-awal tu. Coordination dia coordination dia macam dia ada MK dia ada apa Majlis Keselamatan Negara. Okey, dekat Petra Jaya. Lepas tu dia ada Majlis Keselamatan Negeri. Lepas tu dia ada KKM. Dia kena turun tangga baru sampai bawah. Itu problem. Yang itu masalah sebab dia punya command change tu very apa difficult panjang. Dan yang apa persekutuan ni dia tak ada power kat setiap negeri yang akan decide dia nak buat PKP ke apa ke dia boleh tentang benda tu. Tu benda yang nilah. Dan kadang-kadang ada benda yang kita fikir tak logik lah yang apa buat. Tapi mistake dia adalah tu lah. Okey, viral replication last kali. Ini adalah contoh saya nak tunjuk. Dia okey. Lepas tu, tak. Oh, saya ingat. Doktor punya wife tak ada pernah kena COVID ke? Pernah. Jadi dia kena dulu dia bawa virus dekat saya. dia bawa virus dekat saya kan. Dia bawa dia kata dia semua demam. Saya dapat pun daripada family member dia. Buat saya pergi lagi. Dia orang ajak pergi Langkawi. Okeylah pergi Langkawi lah. Pergi Langkawi satu family dengan wife saya punya apa mak mentua saya apa semua, adik-adik dia, abang ipar saya apa semua lah. Pergi kan. Anak abang ipar saya tu, dia muntah-muntah. Saya cakap pada wife saya, hari sampai Langkawi tu, saya kata, pergilah cek. Test kit, apa lah semua. Saya ni jenis, kalau saya dah cakap sekali kan, dia tak buat, kalau kena memang kena dengan saya lah. Lepas tu, hari first, memang apa anak sulung dia memang melepek kan. Lepas tu, hari kedua, anak nombor dua dia pula. Tujuh simptom. Saya dah nanti confirm. Covid. Kan? Tak nak cek, tak nak apalah. Awak nak bawa pergi klinik semua. Okey, tak apa kan. Balik je. Wife saya dekat, apa? Balik je wife saya dekat, dia cakap, you rasa okey tak? Sampai KL. Dia cakap okey je kan. Lepas tu, dia dah start tujuh simptom. Mistake saya dalam temporal lah. Tak buat tu. Saya tak pakai mask. But, makan dekat KFC. Lepas tu dia bersih, dia batuk dan bersih depan. Saya tak kira, ini kena COVID ni lah. Tak ada apa-apa kan. Besok, akhirnya ni besok dia buat test, dia cakap dia positif. Saya cakap kan ada kan. Confirm saya kena. Sebab dia batuk depan saya masa tu. So, dia kata tak ada lah. Saya cakap ini lah. Saya cakap kan. Hai, dah ada ikut dunia. Doktor pun cakap macam tu. Haa, saya cakap macam tu. Saya dah geram lah. Sebab saya, lepas tu, saya dah tahu saya confirm kena. So, saya pergi beli barang tu, saya tak kena lagi kan. Dan saya dah start rasa. Petang tu, baru saya start rasa apa perubahan badan saya lah. Saya start rasa, dia start rasa sakit badan. COVID ni dia start rasa sakit badan. Sebab apa? Badan you attack. You punya apa immune system attack you virus tu. So, dia akan buatkan badan you inflame. Supaya virus tu tak boleh replicate kat mana-mana sel. Apa dia buat? Dia inflame dalam badan ni. Tu yang sakit lah, tak boleh tidur semua kan. Buat saya teruk lah. Dia batuk semua kan. Lepas tu, dah tahu asingkan lah. Dan mak mertua saya,